kesehatan alhamdulillah sudah mulai membaik, terus juga dari segi fisiknya juga lebih kelihatan segar. Dengan detox sudah hampir 2 bulan ya, alhamdulillah mungkin perkembangannya sudah cukup bagus ya. Insyaallah mudah-mudahan ke depannya nanti di RSKU Cibubur bisa lebih sehat lagi, supaya nanti setelah menjalani proses persidangan sudah kembali dengan baik. Ada curhatan, pesan-pesan apa mungkin dari Fahri dan Abang? Ya pesannya sih semoga cepat proses hukumnya berjalan ya, biar segera vonis dan dia bisa kembali lagi bersama anak istri dan keluarganya. Kapok tuh Bang. Tadi juga kan ketemu sama istri sama anaknya bahagia, apalagi anaknya tadi juga ya senang banget sama bapaknya sampai nggak mau dilepas pada saat tadi keluar dari Polres. Thank you.